Assalamualaikum, Mam. Ini video sisa aku kemarin waktu pulang ke rumah ibu. Ini aku jajan lotek favorit aku dari dulu. Dari TK tuh aku sering mampir ke sini, cuma waktu TK aku enggak tahu dia aku makan ini apa enggak. Nah, nanti lotek ini bakalan aku recook. Nah, ini buat yang mau recook duluan, itu aku kasih tahu dia pakai bawang putih, terus pakai cabai rawit, pakai kencur. Aku ngeliat tukang lotek atau pecel gitu, ya ampun pegel banget ya mam, tangan seharian harus ngulek gitu. Nah, ini kemarin loteknya tuh gak seenak dulu, antara emang udah berubah rasanya atau aku yang seleranya udah berubah, gak tahu. Nah, kalau bumbunya sudah halus, ibunya langsung tambahin kacang. Kacangnya tuh kacang tanah yang udah diulek gitu dan udah digoreng ya, Mam. Selanjutnya, tambahin gula merah sama garam. Ulek-ulek sambil ditambahin air gitu. Ini dia ngulek lagi karena ada yang pesen lagi. Nah, itu airnya aku nggak tahu di bawahnya ada asam jawa apa enggak. Harusnya ini air asam jawa ya, Mam. Nah, ini kalau di Bengkulu namanya lotek. Kalau di tempat kalian namanya apa, Mam? Yang paling beda dari lotek ini kemarin, kalau dulu dia pakai kerupuk yang merah itu, kalau kemarin cuma pakai kerupuk yang putih yang biasa dipakai tukang ketoprak gitu. Nah, sayurnya bisa pakai apa aja. Kalau di sini dia pakai kacang panjang yang udah direbus, terus pakai toge juga, kayaknya disiram air panas, terus pakai daun singkong rebus sama pakai kol yang mentah. Terus ditambahin lontong sama mie. Dulu juga sempat pakai tahu. Ini cobeknya gede banget ya, Mam. Aku pengen punya deh satu. Buat aku makan lotek setiap hari. Ya. Enggak gitu juga. Nah, udah, ini udah halus. Ibunya taburin itu sayur-sayurnya. Kalau dilihat itu tuh dikit banget ya, Mam, dikasihnya, tapi nanti jadinya banyak banget. Dan kenyang juga. Ya udah, aku nggak tahu mau dubbingnya apaan, nih nonton aja videonya sampai selesai. Kalau mau cobain, kalian bisa cobain di rumah sendiri karena ini gampang banget bikinnya dan ini enak banget dan tentunya sehat ya, Mam. Semoga video recehnya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.